Dalam kegiatan safari subuh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, juga secara langsung menyaksikan tes baca Al-Quran bagi peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama, di lingkungan pemerintah Kabupaten Kukar. Agenda kegiatan baca Al-Quran tersebut, adalah bagian tahapan seleksi terbuka JPTP atau pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kukar, yang diikuti sebanyak 36 peserta, bertempat di ruang utama Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024. Adapun yang menjadi tim penilai pada kegiatan tes baca Al-Quran tersebut, ditugaskan dua orang, di mana mereka berdua itu merupakan Dewan Hakim MTQ tingkat Kabupaten Kukar, dan Provinsi Kaltim. Melalui tes baca Al-Quran atau mengaji ini, merupakan bentuk salah satu syarat untuk seleksi jabatan, dalam rangka mengisi kekosongan beberapa pejabat, di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemberlakuan mengaji tersebut, selain menjadi sebagai syarat seleksi terbuka JPTP bagi yang beragama Muslim, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya Bupati Kukar Edi Damansyah untuk mengoptimalkan misi Kukar Idaman, di mana misi itu adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Dalam agenda proses kegiatan tes baca Al-Quran itu, langsung disaksikan Bupati Edi bersama Ketua MUI Kukar, Kiai Haji Abdul Hanan, Ketua DMI Haji Muhammad Bishron, Ketua Basnas Safiq, Kepala BKPSDM Haji Rahmadi, dan Rektor Unikarta Profesor Ince Raden, serta para kepala OPD di lingkup Pemkab Kukar. Menurut Bupati Kukar Edi Damansyah, tes mengaji sengaja ditambahkan dalam tahapan seleksi JPTP sebagai implementasi program dedikasi Kukar Idaman, yaitu Gerakan Etam Mengaji atau GEMA. Kemudian disinggung masalah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran untuk tingkat Provinsi Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara salah satu daerah yang sudah menjadi juara umum hingga 6 kali berturut-turut, dan hal tersebut juga yang mendorong Bupati untuk menjadikan mengaji sebagai syarat dalam seleksi JPTP. Tujuannya supaya bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan penerapan. Jadi gerakan mengaji ini kan sudah dicanangkan sejak 2021, sudah ada peraturan daerahnya. Nah, kalau di sisi pembinaan Al-Quran secara umum di masyarakat Muslim, itu kan yang selalu saya sampaikan sudah berjalan. Baik, salah satu indikatornya bahwa Kutai Kartanegara setiap perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Timur kan sudah 5 kali berturut-turut juara umum. Artinya indikatornya pengembangan Tilawatil Quran di Kutai Kartanegara itu berjalan dengan baik. Sisi lain kan bahwa di OPD-OPD pun harus melaksanakan program gerakan mengaji ini juga dengan baik. Ini sudah berjalan, cuman kan belum masif. Makanya salah satu persyaratan shelter pejabat pimpinan tinggi pertama pada tahun 2024 ini kami masukkan salah satu variabelnya, karena memang ada variabel sosial kultural kan itu masuk di variabel itu. Dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong, pelaksanaan tes baca Al-Quran dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama, di lingkungan pemerintah Kabupaten Kukar tahun 2024, tim GEA TV, Akbar mengabarkan dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.